kita ditinggalkan pusaka di Kuala Cepak ni sebuah jemaah yang gagah, yang kuat. Pah kuat di Kuala Cepak ni selain pada kesedaran agama yang tinggi di kalangan orang Kuala Cepak ialah kerana orang dulu tak ada cita-cita. Mereka berjuang dari lepas jadi ketua cawangan ke, jadi gotu, jadi kodi, tak ada cita-cita kamu masing-masing. Tak ada lah kata kawan serono biar ada gambar di batinnya apa, tak ada. Tak ada, dia tak percaya. Kok betul dia nak Islam, dia tengok Islam naik. Jadi nak antara rahsia Pah Kuala Cepak ni kukuh. Dan tak ada orang yang meracah untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Semua benda dibuat melalui jemaah. Melalui cara yang proper, cara yang betul. Jadi insyaAllah kita bertahan. Orang dulu telah tunjuk contoh. Maka kita yang ada hari ini yang menyambung perjuangan orang dulu, kena belajar daripada orang dulu. Orang dulu ramah cerdik. Tapi kadang-kadang yang jadi orang yang ayat, mungkin yang mengaji tinggi. Bukan hak ada pitih. Hak ada pitih belanah. Hak ngaji tinggi belanah. Bapa? Sebab itulah kaedah jemaah. Kaedah jemaah. Maka sebab itu kita kena tunggu jemaah ni mulai. Jangan ada orang luar yang menentukan perjalanan jemaah itu. Biar jemaah kita ni jalan. Mengikut kaedah dia. Kita ada. Jangan ada orang luar yang ada satu paham jemaah mengatur meraca jemaah. Ini tidak betul dari segi organisasi. Dan inilah antara punca kejatuhan sesebuah organisasi. Maka sebab tu jaga orang ni boleh. Jaga orang ni boleh, insya Allah kita boleh tengok sebab lalu ni zamir kita.